Halo, gue Gilang. Ini istri gue, Natalie. Dan si paling cantik di rumah ini, Shena. Buah kasih sayang gue dan Natalie. Gue seorang musisi. Ya, begitulah dulu. Sekarang, tunggu. Gue mau kenalin istri gue dulu. Nah, ini istri gue, ibu rumah tangga yang cekatan, cakep, dan kercep. Ya maklum, dia dulu admin sekaligus accounting di bisnis kuliner milik keluarga. Makanya, dia jago ngurus rumah sampai masalah anggaran rumah tangga. Ma, bukannya aku nggak mau ngasih tahu kamu tentang ini. Ya, aku kan konten kreator profesional. Ya, seenggaknya aku well prepare lah. Soalnya tanpa ring light ini, video aku tuh kelihatan buram, gelap. Nanti wajah ganteng aku nggak kelihatan loh. Pa, kapan sih aku ngelarang kamu belanja? Kapan aku hitung-hitungan sama kamu? Jujur aku kesel. Karena keadaan kita sekarang tuh beda. Ya, aku minta maaf, Ma. Ya, seenggaknya aku ada usaha loh. Jadi usaha aku tuh kelihatan lebih maksimal. Aku kan kepala keluarga. Pa, beneran deh. Kalau kamu mau, aku bisa kok mulai bantuin kamu. Aku bisa jual makanan, jual kue. Ya, meskipun dulu aku gak pernah ikut kerja di dapur, tapi banyak kok resep dari mama yang aku bisa. Buktinya selama ini masakan aku enak kan? Gak ada yang aneh. Iya, enak dong. Mama, masakan kamu tuh masakan paling enak di dunia. Jadi aku gak mau ada yang coba masakan kamu selain aku sama Shena. Oke? Ayo sih, sayang. Udah, aku kita sendiri ya. Silakan permaisuri aku. Terus gimana? Gimana apanya? Ya, rencana kamu sekarang tuh apa? Please dia jujur. Kenapa sih kamu gak ngebolehin aku bantuin kamu cari pemasukan buat keluarga kita? Oh, jangan bilang kamu gak suka punya istri tukang masak. Bukan gitu. Jadi gini. Please, kali ini serius. Iya, gue serius. Aku kepala rumah tangga. Masa kamu yang cari duit sih? Ya, selagi aku bisa cari duit, kenapa nggak aku aja dulu? Tapi kan... Ya, karena aku udah nggak bisa manggung lagi di saat pandemi kayak gini. Gitu maksud kamu? Loh, aku gak nyuruh kamu manggung. Harusnya tuh kamu tahu, aku sayang sama kamu. Bukan karena kamu musisi. Bukan karena kamu artis. Bukan karena kamu public figure. Bukan karena followers kamu banyak. Bukan. Gini deh, sayang. Aku itu suami kamu.
Aku udah janji sama kedua orang tua kamu buat bahagian kamu. Tanggung jawab ke kamu seutuhnya. Coba deh, kamu bayangin kalau aku udah gak kerja, aku gak ada usaha. Gimana aku mau dipandang sama orang tua kamu? Ya seenggaknya, walaupun sekarang aku bukan siapa-siapa lagi, daya juang aku gak bakal luntur kok. Oke. Jadi sekarang gimana? Please. Oke, dengerin aku ya. Bantu aku kelihatan hebat di depan orang tua kamu. Yang terus fighting, berjuang, gimana pun keadaan. Ya? Terus, rencana kamu sekarang apa? Nih guys! Baju konser andalan gue udah pada rapi nih. Siapakah yang akan mendapatkan jaket kesayangan aku di saat malam menemaniku dan merasuk ke dalam tubuh. Alhamdulillah terjual semua. Makasih ya Pak. Kamu udah segitunya berjuang buat keluarga kita. Pokoknya bagaimanapun keadaan kita, kita kudu bisa. Halo, ya Rob, ada apa? Serius? Alhamdulillah. Pokoknya lu kirim semua produk-produk ke tempat gue, oke? Pokoknya semuanya deh. Iya, thank you banget Rob, thank you banget. Siap. Thank you ya Rob. Udah bagus sayang. Jadi, aku tadi kan dapat telepon dari teman aku, namanya si Robi. Nah, dia lihat aku pas live IG gitu. Jadi banyak produk-produk yang pengen aku endorsein. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah, sayang. Jadi aku bilang aja ke Robi, pokoknya semua produk angkut deh ke rumah kita. Semua? Semua. Sekarang next gue bakal coba es krim rasa seblak. Gimana ada es krim rasa seblak? Makanya gue rekomendasi buat kalian es krim rasa seblak ini. Makanya gue coba ya. Terus teksturnya itu lembut guys. Ini beda ya sama produk guys. Ini kayaknya cocok nih buat tanganku. Siapa tahu muka aku bisa glowing. Papa yang bentar deh yang mau pipis. Iya sayang bentar-bentar nih. Ma, mama. Kenapa sih buat teriak-teriak? Astaga. Coba deh lihat muka aku. Papa mukanya kenapa? Tahu papa saya. Ya ampun pa, ini pasti gara-gara skincare abal-abal yang kamu review itu deh. Makanya kamu selektif dulu dong kalau mau endorse. Ini aku lihat. Jadi gimana dong? Aduh. Kayaknya untuk saat ini kita naik motor aja dulu ya nak. Gak hanya main-main pa, ini bisa jadi bisnis. Menarik nih. Guys, gimana keadaan kulit gue sekarang? Makin membaik kan? Tapi mukanya si Gilang hari ini udah membaik ya? Gak usah aku masak-masak lagi. Panasonic.